sabar, sabar, toko iki sabar, sabar iki sik to sabar iki lho. Pikiran duwe sabaran to. Oke netizen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, ketemu lagi bersama gue Umfin di channel bis-bisan viral pada abad ini, boom. Ya, pada konten kali ini seperti biasa aku mengendarai sebuah bus ini. Nah, kali ini aku menggunakan bus Ramayana ini. Nah, busnya seperti ini netizen. Cantik sekali dengan warna ungu. Ini atau warna pink. Pink ini bukan ungu. Pink ini pink, perpaduan pink sama ungu. Seperti ini netizen. Nah, kali ini kita menggunakan map yang cukup ekstrim netizen. Seperti apa? Kita pencet M. Oke netizen. Nah, ini posisi kita sekarang di sini netizen, dan nantinya kita akan melewati jalan yang ini. Nah, nanti ini pertigaan belok kiri. Set, jalannya set. Wow, kayak masalahmu netizen. Runyam. Oke. Bagaimana keseruannya saya mengendarai bus Ramayana ini melewati jalur ekstrim? Yo, tonton saja netizen. Yo. Sebelum mulai kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kelancaran untuk bisa menjalankan game ini, menjalankan base ini dengan selamat tentunya netizen. Oke netizen, jangan lupa yang belum subscribe channelnya Umfin, subscribe dulu. Karena dengan teman-teman subscribe channelnya Umfin akan membuatku semangat bikin konten bis-bisan. Nah, ini namanya jalur viral netizen, jalur yang jalur viral ini adalah jalur ekstrim netizen. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah pernah menggunakan jalur ekstrim jalur yang jalur bambu. Nah, itu bisa cek di videonya. Oke, kosong netizen, kita ngeblong saja netizen. Wow, kita melewati beberapa kendaraan. Oke, kita ganti viewnya, view depan agar kelihatan. Seperti ini netizen, kita melewati beberapa kendaraan netizen dan akhirnya kita berhasil untuk menyalip. Alhamdulillah. Seperti itu netizen sensasinya. Wah, kamu pasti pengen ya main game-game seperti ini ya, game bis-bisan ini ya. Makanya subscribe dulu channelnya Om Venus, nanti akan tak kasih tutorial bagaimana cara memasang. Kok macet, ada apa itu? Oh, enggak ding, enggak macet, aman jaya. Bus Ramayana melaju dengan kencang. Ada ngeblong itu, lek tuh ada ngeblong tuh. Kamu ngeblong kenapa kamu, ha? Kamu ngeblong kenapa? Ayo. Kenapa itu? Itu mau belok atau mau lurus itu? Enggak itu mau. Oke, kosong. Kita langsung saja. Wah, ini gimana itu? Gimana kamu? Mau ngeblong enggak? Waduh. Kamu enggak bisa nyalip ya. Oke, ini belok kiri karena ini jalur bypass. Ini jalur bypass. Ini jalur bypass ini. Woi, melewati jembatan yang cukup tinggi. Kanan kiri kita. Lihat tuh pemandangannya. Mantap jiwa kan, teman-teman? Iya, nih lihat dari samping bisku tampak istimewa ini, teman-teman. Oke. Nah, ini menurut peta itu kita belok kiri ya. Nah, tadi kita akan melewati jalur ekstrim ini menggunakan bis Ramayana. Nah, ada kejadian apa saat saya melewati jalur ekstrim? Waduh. Yuk. Ranabrak. Yo, simak saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalur yang tadi ku katakan, jalur ulo. Ini jalur yang cukup ekstrim. Selamat datang. Oke.
sip, hati-hati, pokoknya kita harus hati-hati nih. Soalnya kenapa kita melewati jalur tanah liat yang cukup curam, nggak kelihatan netizen, nggak kelihatan, set, ini nggak kelihatan, ini aku nggak kelihatan. Sabar, ini kabeh yang golek duit nih, ini sabar, tantin, weh, ini jalannya ini, kaya ngene ini loh, kita harus berhati-hati ini. Soalnya kenapa kalau kita jatuh dawa salam ini, hati-hati ini jalannya teman-teman ya, selalu hati-hati, tetap gunakan sabuk pengaman, fokus satu titik itu, hati-hati ini netizen ya. Ini saya coba untuk anu ya, merubah pandangan saya. Karena apa? Karena ini jalurnya ekstrim, ini nggak bisa diprediksi ini netizen, nggak bisa diprediksi ini. Oh, jalannya seperti ini tuh, gimana ini? Wah, ini kalau di dunia nyata jalur seperti ini buat bus ada nggak ya? Coba komen di bawah. Barangkali di tempat kalian ada jalur yang seperti ini. Nah, bus melewati jalur tanah liat ini. Gak kelihatan, ini saya harus sigap ini, setir saya harus bisa saya puntir-puntir, dan saya harus tetap fokus. Karena apa? Karena saya weh, ada penumpang, ayo. Oke, Tin, mau ikut gak? Oh enggak. Sabar, toko ini sabar ini, sabar ini loh, pikiran udah sabaran toh. Sabar sih teh, no lo. Sabar. Slow. Sabar. Besi itu dora kendaraan kuda yang berikut dora sabar ikut nopo. Wih lo lele. Lo sabar ini enak banget toh. Tantin ini jalannya bahaya aja lo. Jalannya tanah liat ini tantin. Ngopo gue tak. Oh lagi anu, lagi pemetaan wilayah. Mantap jiwa ini jalannya netizen, saya harus gimana ini? Loh lihat ini, kita dari view atas kelihatan itu kanan itu adalah sungai yang sudah, sungai purba, sungai yang sudah mengering. Oke, kita coba view anu ya, view depan ya. Nah ini adalah tampilan view depannya seperti ini netizen. Nah kalian yang sedang pengen merasakan sensasi yang berbeda, nah ini kalian bisa melihat ini view depan, ini view kita menjadi seorang driver, ini namanya juga bis simulator. Jadi kita mensimulasi orang nabrak kira santai harga tuh harus berhati-hati, ini jalannya ekstrim seperti ini. Bu jangan tantin, bu jangan nabrak gitu loh. Wah, aku tuh bingung ya. Oke, sip. Ini jalannya cukup ekstrim, bu. Sip. Oh, alhamdulillah kita bisa netizen. Pokoknya ini. Kamu itu, Mbok. Gak bisa sabar kamu itu, mobil box kamu. Sabar no lo, kamu tuh nyari apa toh? Nih jalannya seperti ini, terus aku harus gimana ini? Oh, harus gimana aku ini? Langsung gas le langsung ngegas, kono di sini. Aku tak alon-alon wae, aku nggawa penumpang aku. Ndak kuat aku, banter-banter ndak kuat aku. Nek banter-banter aku ndak kuat. Iki ana pohon pisang kuwi ning pinggir dalan kuwi, sapa le nanam ning ngono. Hah? Oh, papasan dengan bis. Cepat-cepat sono, kono. Sik, kono. Oke.
Wah, dia nggak mau ngalah netizen. Dia nggak mau ngalah. Dia tetap pada egonya bahwa dia tetap merasa paling benar, padahal dia nggak mau mikir, nggak mau mikir, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sopir yang sudah pro, pro player. Dia newbie. Wah, apa ada nih? Oh, sip. Ayo. Ayo, 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 Tanjung Priok, Tanjung Priok, Tanjung Priok, Tanjung Priok. Ayo, ayo. 5 menit jalan, 5 menit jalan. Ayo, cepat, cepat, cepat. Setelah antri nih, bener do banget ya. Udah enggak ada? Oke. Langsung Pak Pir. Langsung Pak Pir, langsung, 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 langsung. Sip. Langsung saja. Wait, kamu mau nyalip aku ya? Us. Usus. Ada pohon pisang di pinggir jalan.